guys, kembali lagi bersama saya di channel Batman Radis. Buat hari ini teman-teman saya akan mendekorasi rumahnya Grill ya teman-teman. Ini dia rumahnya Grill, ada di depan teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dekorasi rumah Grill, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Oke teman-teman, mendekorasi rumah Grill ini cukup memakan props juga ya. Ini dia propsnya, sekitar 206 props. Oke, buat teman-teman yang sudah penasaran, langsung saja kita masuk ke dalam rumahnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Oke, jadi ini garasinya ya, lantainya sudah ada lampu. Ini sudah ada lampu. Dan ini ada bendera merah putih teman-teman, ini dia. Ada bendera merah putih, lalu di sini ada love teman-teman untuk hiasan. Lalu di sini ada logo rumah Grill. Sekarang rumahnya Grill sudah mewah, sudah gak kayak dulu lagi. Lalu di sini ada tempat duduk. Lalu di sini ada persewaan sepeda, tempat sewa sepeda. Lalu di sini ada air mancur. Nah seperti ini ya. Lalu di sini ada dining set, di sini ada dapur, di sini ada orang jualan. Dan di sini ada air teman-teman, air berwarna kuning buat menyegarkan badan. Lalu di sini ada ilumi, di sini ada pohon ceri teman-teman, dan di sini ada dua sofa untuk santai-santai. Hewan ya teman-teman, tapi hewannya belum ada, kita ambil dulu hewannya ya. Ini teman-teman ada sapi sedang makan rumput, saya lupa menyiapkan hewannya teman-teman di sini. Sebelum buatin rumput ini saya lupa nyiapin hewan. Oke, lalu di sini ya dinding belakangnya warna hijau, ini warna ungu. Lalu di sebelah sini nggak saya dekorasi, cuma dikit aja ya, cuma ini saja. Nah jadi gimana menurut kalian, ini bagusnya berapa persen dekorasinya? Lalu di sini ada TV, ada lampu teman-teman, kita bisa duduk. Ini teman-teman, jadi begini bagian terasnya Grill ya. Sekarang kita akan masuk ke dalam rumahnya. Oke ya teman-teman, di sini ada sofa juga. Lalu ini adalah dalamnya. Di sini ada kucing. Di sini ada lampu. Dan ini adalah bagian kamarnya, sudah bagus. Lantainya sudah ganti. Kalau bagian kamar keduanya gimana teman-teman, kita lihat dulu. Oke, bagian kamar keduanya cuma seperti ini aja. Kita buka. Nah kalau keadaan ditutup kayak gini rumahnya, tapi kalau keadaan terbuka kita lihat dulu.
kita buka dulu sama kordennya, kita lihat gimana keadaan kalau dibuka. Oke teman-teman, jadi begini ya keadaan kalau dibuka kordennya. Oke, sekarang kita menuju ke lantai duanya teman-teman. Lantai duanya juga bagus teman-teman. Kordennya bisa dibuka bisa ditutup, tapi saya milihnya yang dibuka saja biar bisa lihat pemandangan di bawah. Kalau di sini ada AC, ada dua kasur, ada ilumi karpet, ada TV, ada walam. Jadi seperti ini ya bagian kamarnya. Lalu ini adalah bagian dapurnya seperti ini. Ini dining set. Ini mesin cuci. Lalu ini ada piano. Lalu di sini ada wedding dress. Lalu di sini adalah ruang belajar teman-teman. Ada dua rak itu sama tiga meja.